ada di Museum Satria Mandala. Ayo, saya mau coba ke sana. In here ada apa ini? Kayak senjata-senjata perang gitu pada zaman perang. Ini kayak ada badge gitu loh buat para itunya, tentaranya. Ayo ikut aja sini, ke sini. Nah, sini adalah rute peta buat saat perang taktik gerilya pada zaman penjajahan. Ini adalah sumpah prajurit. Ini adalah patung Soeharto TNI. Ini baju yang dulu dikenakan. Sini adalah kowila-kowila Indonesia. Seperti adalah yang ini kowila defense area command. Nggak tahu sih apa maksudnya, yaudah itu pokoknya. Nah itu dia tuh bacaannya. Next, nah ini ada foto Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta saat membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Boom, hafal kan? Lanjut. Ini saat pertempuran 5 hari di Semarang. Demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajah. Yoi. Jadi nih, banyak kayak tanda pangkat-pangkat dari jenderal-jenderal kita. Dari tahun 1946 sampai 1950. Nah ini TNI Angkatan Udaranya. Nah, ini adalah kayak isi-isinya tuh kayak ibaratnya medali ya, medali bagi para pejuang. Nah ini ada bintang Heri Nararia Pratama. Sistem persenjataan Indonesia. Tuh banyak tank-tanknya. Nah di sini nih ada panglima-panglima TNI Indonesia. Pertempuran Pangkalan Udara Rudi Smalahan. Oh ini adalah sejarah Indonesia yang paling terkenal menurut gua, yaitu adalah Mandung Lautan Api. Nah ini gambarnya. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Itu terjadi karena ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, masyarakat itu geram, jadi ingin mempertahankan ke daerahnya sendiri. Agar daerah tersebut tidak direbut oleh bangsa lain, yaitu bangsa Belanda. Nah, para masyarakat Bandung itu tidak terima, akhirnya mereka membakar semua toko-toko mereka. Agar worth it gitu loh. Next. Nah ini juga nih salah satu pertempuran terkenal, yaitu pertempuran Ambarawa yang di Surabaya. Yang terjadi di Surabaya. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Ini adalah salah satu tokoh, yaitu Bung Tomo, yang membangkitkan semangat rakyat untuk melontarkan daerahnya. Dipakai oleh orang pemuda-pemuda kita. Senjata ini dipakai saat dulu ada berbagai macam tipe, dan ini senjata yang berasal dari Jepang. Di sini banyak senjata yang berasal dari negara-negara lainnya. Ini ada juga yang dari Inggris. Ini adalah senjata dari Inggris, jarak tembak efektif minimal 400 meter. Ini dari sumbangan dari TNI AD. Nah ini ranjau pengajur tank dan kendaraan lainnya. Di sini ada kayak miniatur tank gitu loh, Scorpio. Nah ini berasal dari Inggris, milik Inggris nih dulunya pada tahun 1905. Tank ini berasal dari Amerika Serikat, memiliki berat 13 ton dengan perlengkapan. Awak kendaraan biasanya 4 orang. Nah ini negara asal dari Rusia. Awak kendaraan ada 3 orang. Sejarahnya untuk memperkuat korps marinir, operasi Trikora, operasi Duikora, menumpas pemberontakan G30 SPKI yang paling terkenal. Dan di sini juga ada Humber, negara asal Inggris dan kapasitas hanya untuk 2 orang. Ya begitulah tadi dalam kayak museum-museum dikit itu ya, kayak ada senjata dan tank-tanknya dan kayak presiden-presiden.